Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala rabb semesta alam. Selawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ucapan dan sebaik-baik nasihat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita sama-sama merenungi kalam ilahi, merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat emas di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 200 ini mengandung empat kandungan. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar. Wasbiru, bersabarlah kalian. Para ulama mufassirin, para ulama tafsir, mereka mengatakan bahwa perintah bersabar di sini mencakup tiga kesabaran. Kesabaran yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, yaitu kesabaran dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim melaksanakan ketaatan, perlu perjuangan, kadang letih, kadang capek, maka ini butuh kesabaran. Contoh, ketika kita menuntut ilmu syar'i, ketika kita belajar ilmu din, ketika kita ikut halaqah ta'lim, ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Misalkan kajian pekanan ya, dimulai pukul 8. Ketika kita datang pukul 8:30, berarti dalam hal ini kita belum bersabar. Ataupun ada kajian, misalkan kajian tajwid. Kajian tajwid ya 3 hari. Masya Allah nih ya, menarik sekali nih. Ya. Hari pertama kita datang terlambat. Kajian mulai pukul 8, kita datang pukul 10. Berarti kita belum bersabar. Hari kedua kita ikut 30 hari. 30 harinya izin. Berarti kita belum bersabar. Hari ketiga kita baru bisa full mengikuti kajian tersebut. Untuk memotivasi agar kita bersabar,
dalam melaksanakan ketaatan, terutama dalam menuntut ilmu, maka hendaknya kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa melusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat hadis ini, oh berarti ketika kita kajian, kita harus tepat waktu hadirnya. Kenapa? Karena ini dalam rangka menunaikan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, contoh lagi kesabaran dalam menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sabar dalam berbakti kepada orang tua, terutama ketika orang tua kita sudah sepuh, usia 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, mohon maaf, itu banyak cara biasanya, banyak komentar, apa yang kita kerjakan, baik salah atau benar, pasti dikomentarin. Gimana kita harus bersabar, bersabar, dan kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk surga, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Al-Qur'an di surga. Lantas beliau bertanya, siapakah itu? Lalu dijawab, Haritha ibnun Nu'man. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, seperti itulah berbakti. Artinya, balasan seperti itulah berbakti kepada orang tua, maka balasannya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ketika kita melakukan ketaatan rupa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, harus sabar, apalagi kalau orang tua kita sudah sepuh. Super sabar, super sabar. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahima anfu summa rahima anfu summa rahima anfu, celakalah, 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 kila man ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, siapakah yang celaka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang yang mendapati salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya dalam keadaan kibar, dalam keadaan sudah capai usia senja, namun hal itu tidak bisa mengantarkan ia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jaga lisan kita terhadap orang tua kita, jangan sampai kita mencaci maki, jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis. Kita merantau misalkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum pulang. Padahal secara finansial kita mampu untuk pulang. Sampai orang tua merengek-rengek, orang tua menangis, menginginkan kita pulang, sementara kita tidak pulang. Jangan sampai seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sabar dalam menegakkan ketaatan adalah sabar ketika kita berinteraksi dengan istri kita. Ini perlu kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut, berinteraksilah dengan istri kalian cara patut, secara baik,
Al-Imam Lugasi rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau katakan bahwa berinteraksi dengan istri dengan cara yang ma'ruf itu ada berapa hal. Ada tiga hal. Yang pertama adalah hendaknya kita ketika berucap dengan istri penuh sopan santun. Terkadang kita sopan santun kepada teman-teman kita, kepada tamu kita, kepada tetangga kita. Ketika kita ketemu dengan mereka, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, bagaimana kabar Anda? Ya, kita senyum. Namun kita ketika berada di rumah, ya, kita ya kurang sopan kepada istri kita. Atau terkadang ketika kita mengangkat telepon saudara kita atau teman kita, kita bicaranya itu penuh dengan sopan, semangat, ya, ketawa, bahagia. Namun ketika datang telepon dari istri, waalaikumsalam, ada apa Mi? Aku lagi sibuk. Langsung kita tutup. Ini berarti kita belum sabar dalam berinteraksi dengan istri kita. Yang kedua, sabar dalam, ya, ketika berinteraksi dengan istri kita, sabar dalam perbuatan. Sabar, ya. Kita tahan tangan kita untuk tidak memukul istri kita. Kita tahan kaki kita untuk tidak menendang istri kita. Kita tahan, ya, anggota tubuh kita, ya, untuk tidak menyakiti mereka. Yang ketiga, berinteraksi secara patut dengan istri adalah kita berpenampilan menarik di hadapan istri kita sebagaimana istri kita berpenampilan menarik di hadapan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering mencontohkan teladan yang paling baik, teladan yang paling bagus dalam berinteraksi dengan istri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut dengan istri beliau, berkasih sayang dengan istri beliau. Ketika bertemu dengan istri beliau, beliau senyum. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki rizki lebih, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nafkah yang lapang. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bercandaria, bersukaria dengan istri-istri beliau. Kita kadang salah. Betul. Di rumah kita tak pernah bercanda dengan istri kita, tak pernah mencandai istri kita. Namun ketika kita di luar, kita sering bercanda dengan teman-teman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pernah beliau sallallahu alaihi wasallam balap lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang beriman bersabarlah. Bersabar yang pertama adalah bersabar dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala maharimillah. Itu hendaknya kita bersabar dalam rangka meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Jiwa kita senantiasa memerintahkan kita ke dalam perbuatan maksiat, mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Oleh karena itu, sabari jiwa kita, sabari diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan maksiat banyak sekali, banyak sekali. Apalagi di era zaman seperti ini, ya, di mana para wanita-wanita mereka buka aurat, mereka menggoda para pria, maka bersabar, sabar
sama. Ketika kita diajak melakukan perbuatan yang hina, perbuatan yang terlarang, ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, salah satunya adalah warajulun ta'atsu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Seorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan lagi cantik untuk melakukan perbuatan keji, maka ia katakan, inni akhafu Allah, sesungguhnya aku adalah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang terang-terangan, kemaksiatan yang memang ya, sengaja ditebarkan oleh orang-orang yang tidak suka Islam adalah kemaksiatan berupa riba. Sekarang pinjaman-pinjaman online itu banyak sekali. Bahkan ya, setiap hari barangkali kita sering menerima SMS pinjaman online, menerima WA pinjaman online. Nah, hendaknya kita bersama. Ya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwasanya hal itu termasuk bagian dari riba. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Tahan diri kita, tahan untuk tidak merenovasi rumah dari hasil riba. Tahan diri kita untuk tidak membeli kendaraan dari hasil riba. Ya. Tahan diri kita untuk tidak membeli baju atau perhiasan dari hasil riba. Kenapa? Karena riba termasuk dosa besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun hendaknya bersabar. Bersabar ketika bertetangga. Ya, sabar. Sabar untuk tidak menyakiti tetangga kita dengan ucapan. Sabar untuk tidak menyakiti tetangga kita dengan perbuatan. Terkadang ya, kita memarkir kendaraan kita, memarkir mobil kita, memarkir sepeda motor kita ya, depan rumah kita, menghalangi tetangga. Berarti dalam hari ini kita belum bersabar. Ya. Hati-hati dalam menyakiti tetangga. Ya. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, si fulana sering naikkan salat tengah malam. Si fulana dia juga berpuasa siang hari, ya. Dia berbuat baik, dia pun suka bersedekah. Akan tetapi ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha, hiya min ahli nar." Tidak ada kebaikan pada si fulana, dia termasuk penghuni api neraka jahannam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sabru ala aqdarillah. Kesabaran yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi ekonomi sulit. Ya. Perlu kesabaran. Hendaknya kita mengingat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bersabar. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menimpa diri kita, ya, atau dengan kesulitan ekonomi,
maka kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idamal jaza ma'idamil bala, sungguhnya pahala yang besar disebabkan karena ujian yang besar. Ujian saya besar, insyaallah saya pun akan dapatkan pahala yang besar. Saya sedang diuji dalam masalah ekonomi ini. Ini ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala sedang sayang dengan saya. Allah sedang cinta dengan saya agar saya lebih mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah taala idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, wasabiru wasabiru. Kuatkan kesabaran kalian. Ya. Wasamiru a'da'akum hatta liyakunu ashadda sabran minkum. Teguhkanlah kesabaran kalian. Kuatkanlah kesabaran kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian sehingga mereka tidak lebih bersabar dibandingkan kalian. Orang-orang yang benci terhadap Islam, orang-orang yang tidak suka terhadap kaum muslimin banyak. Sehingga mereka pun berusaha merusak kaum muslimin. Menyebarkan narkoba. Mereka bersabar ketika menyebarkan narkoba, ya, untuk merusak generasi kaum muslimin, mengeluarkan harta mereka begitu banyak. Oleh karena itu, kita pun harus lebih bersabar di dalam membina para pemuda, merekrut pemuda agar mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang benci terhadap kaum muslimin, mereka pun bersabar dalam merusak generasi Islam, mulai konten-konten pornografi. Oleh karena itu, kita pun harus lebih bersabar menyebarkan konten-konten islami. Mereka ketika menyebarkan konten-konten pornografi, mereka lelah, mereka capek, ya. Mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka, mengorbankan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lam." Ketika kalian menderita kesakitan karena kalian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian berdakwah, lelah, letih, capek, mereka pun capek, mereka pun sakit, mereka pun lelah. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Namun ingat, 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 kalian mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala Allah, mengharap pertolongan Allah, mengharap dukungan Allah, mengharap surga Allah. Sementara mereka tidak mengharap hal itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warabitu, warabitu. Ya. Apa makna rabitu? Para ulama mengatakan makna rabitu itu ada dua. Yang pertama adalah berjaga di perbatasan kaum muslimin, ya. Ini makna rabitu. Ya. Jaga di perbatasan, ya. Mengintai musuh-musuh kaum muslimin agar tidak menyerang kaum muslim. Dia menjaga stabilitas keamanan kaum muslimin. Ini makna rahm itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, An-Nasa'i dan Tirmidzi, bahwa jaga di perbatasan sehari semalam
lebih baik daripada puasa selama satu bulan dan juga sholat malam selama satu bulan. Jika dia meninggal dunia, dia wafat dalam keadaan menjaga, maka pahala amal yang telah ia lakukan akan tetap mengalir. Mengalir terus. Puasa dia mengalir terus. Ya. Kemudian sholat dia pahala mengalir terus. Sedekah dia pahala mengalir terus. Bahkan rizkinya pun akan tetap berlangsung. Dan dia dijaga Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah kubur. Makna yang kedua, warab itu, hendaklah kalian melazimi ketaatan kepada Allah, menjaga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, ya, membawakan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ayat ini turun, itu surat An-Nisa ayat 200, turun terkait dengan suatu kaum yang mereka senantiasa berzikir dalam masjid, ya, mereka menunaikan salat berjamaah di masjid, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, yang terakhir, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Wa khafullah fi jami' ahwalikum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah di semua keadaan kalian. Ketika kalian dalam keadaan lapang, bertakwa kepada Allah. Ketika kalian dalam keadaan sempit, bertakwa kepada Allah. Ketika kalian dalam keadaan sendiri dan juga terang-terangan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang ketika dalam keadaan keramaian bertakwa kepada Allah, kita saleh. Di masjid kita tilawah Al-Qur'an. Kita sering menasihati orang, ya. Kita sedekah, itu dalam keramaian. Namun terkadang ketika dalam kesendirian kita kurang bertakwa kepada Allah, sehingga kita melihat konten-konten yang memang seharusnya kita tidak melihatnya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hendaknya kita renungi bersama. Hadis ini sebagai nasihat bagi kita semuanya. Terutama hadis ini sebagai nasihat bagi diri ana sendiri, bahwa dari sahabat, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Soban berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah kepada kami sifat-sifat mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka, karena kami tidak mengetahuinya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian, mereka merobek tirai untuk bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika ramai-ramai saleh, ketika ramai-ramai beribadah kepada Allah, namun ketika sendirian
di malam sunyi sepi bermaksiat. Kebaikan seperti gunung Tuhamah, maka di hari kiamat kebaikannya menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Kebaikannya tidak bermanfaat sedikit pun. Para ulama menanggapi tentang hal ini, orang-orang seperti ini adalah mereka orang-orang yang menghalalkan perbuatan maksiat atau meremehkan perbuatan maksiat tersebut, sehingga kebaikan yang didapatkan lantas ia bermaksiat pada Allah di sunyi sepi karena dia meremehkannya atau karena dia menghalalkannya, ya, maka kebaikannya, pahalanya terhapus semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Mukhtar As-Sindikiti rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat ramai maupun di saat kita sunyi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.